Dan ayah saya dah meninggal masa 2021, masa zaman COVID tu. Situ saya kat dalam, saya tak dapat nak pergi. InsyaAllah saya nak sama belajar ambil bidang pengurusan kewangan dan perbankan. Kita boleh? Pegawai bank. Saya sebelum 14.6 tu saya dah jawab online untuk IPG. Jadi saya tengah tunggu keputusan tu sama ada saya dapat atau tak. Saya tahu yang saya ni daripada keluarga yang kurang senang. Saya nak ubah balik keluarga, hidup keluarga saya. Saya nak buat mak ayah saya gembira dengan siapa yang saya tahu yang saya boleh berubah. Study dengan bimbingan cikgu lah, sebab cikgu kat sini banyak bantu. Sebab dia orang banyak bagi kita orang soalan-soalan sport. Jadi saya dapat baca dekat situ cara nak jawab soalan tu, kata-kata kunci yang perlu saya ambil tahu. Fikir masa depan mereka untuk diorang pergi lebih jauh, banggakan kedua ibu bapa kita, sebab diorang je yang orang paling paling berharga bagi saya dalam hidup ni. Tak ada orang lain yang dapat menggantikan mereka. Kalau dah rasa diri kita tu perlu bimbingan ibu bapa, jangan rasa yang diri kita ni dah terlalu matang, sebab cabaran kat luar tu lagi mencabar. Ibu bapa kita sebagai orang tua tu dah banyak pengalaman lah. Jadi sebagai anak kita patut dengar cakap diorang. Untuk tahun ini kita telah menyaksikan pelajar cemerlang telah mendapat 7A dalam pelajar dalam SPM pada tahun ini, dan pencapaian bagi sekolah integriti sekolah yang ini telah menunjukkan kelulusan 100% dalam SPM pada tahun 2022, dan ini juga pencapaian kita juga berada di bawah GPS kebangsaan 4.20 ya, GPS sekolah yang digini dan sekolah integriti.